Okey. Ini dia saya tengah masukkan terlebih dahulu minyak. Minyak untuk saya goreng nanti. Dan kita berbalik ke sini. Saya akan masak bawang. Ikan bawang masak 3 rasa. Biasa kita masak siakap, ikan merah. Kali ini saya masak, cuba nak masak ikan bawang masak 3 rasa. Okey. Saya beli ikan bawang ni kat Abun semalam. So hari ni saya masak. Ini dia saya gunakan dalam 1 ekor. Saya sudah buang bahagian perut dan saya belah dia bahagian tengah. Ya. Yeah? Okey, dan bahan untuk saya gunakan untuk campuran dia, saya gunakan bawang besar, tomato, timun, carrot dan juga lemon ni sebagai perhiasan dia setelah masak nantilah. Dan seterusnya di sini saya ada daun sup, daun bawang, bahan tumis saya gunakan bawang putih, bawang merah, 4 biji cili hijau. Dan penambah rasa seperti biasa saya gunakan garam ajinomoto dan cukur rasa. Yang ini tepung jagung dan juga serbuk kunyit ni untuk saya gaulkan semasa saya nak goreng nanti ikan tu. Sebab saya akan lebihnya saya akan goreng terlebih dahulu ikan tu nanti. Okey. Dan bahan terasa kita gunakan sos tomato, sos cili, sos tiram dan kecap manis. Penambah rasa untuk lebih manis saya guna gula. Gula ni letak sikit je lah nanti. Okay. Mula-mula saya akan perapkan ikan ni dengan garam dulu. Campurkan dia dengan garam dulu. Ajinomoto. Dan serbuk kunyit. Serbuk kunyit ni nak bagi dia hilang bau hanyi kat ikan tu kan. Bagi dia tak rasa bau dia. Kan ni tepung jagung ni. Untuk kita merangutkanlah dia punya isi tu. Ini minyak saya tengah panas ni tak apa. Yang bab-bab gaul ni kena hati-hati sebab dia punya ini kan berbisa ni. Tajam. Gaul-gaul macam ni. Kita buat macam ni lah. Okay. Jangan terlampau perap macam tu. Nanti cedera kat tengah tangan tu nanti ya. Sakit tau kalau terkena dia punya ini. Tajam. Kat isi dalam dia pun kita gaulkan lah dengan garam, tepung, kunyit. Macam tu lah. Dia rangup juga. Jangan rangup kat dalam, kat luar ni saja, dalam tak rangup. Macam ni lah. Kita taburkan lah saja. Cuba resipi bawang masak 3 rasa guys. Okey. Tanpa menengahkan masa, saya terus nak mula goreng dia. Minyak sudah panas, kita tinggal masukkan saja. Masukkan lagi, masukkan lagi minyak. Jangan terkacut minyak tu. Tak kena minyak. Okey. Stay tune. Nanti kita akan jumpa lagi setelah ikan ni siap digoreng. Okey, kita sebalikkan dia ke belah tu guys. Tengok dia punya rangup tu. Macam tak boleh lah ni. Tak apalah, kita boleh buat dia macam ni sajalah. Sebab dia punya tu kan sudah apa tu, sebelah tu sudah crispy. Macam ni macam ni. Kita goreng lagi sampai masak. Okey guys, tengok ni. Sudah garing ini ikan tadi, kita angkat . Dan saya alaskan dia dengan daun pisang. Tengok besar ni pinggan ni. Okey. Jadi senanglah buat kerja. Okey. Ikan sudah siap goreng. Saya tak nak melengahkan masa sebab nak hujan sudah rinyai-rinyai dah. Okey, saya nak buang terlebih dulu sisa-sisa minyak ni. Lepas ni saya akan masak dia punya sos pula ya. Okey, stay tune. Okey, kita tumis bawang dulu, bawang merah, bawang putih. Kita pakai minyak untuk kita goreng ikan tadi ya. Saya buang sedikit.
Oke, kita masukkan terus cili. Habis gas kan ya? Oh, lama habis gas guys. Oke, maaf ya, kena tukar dulu gas nih. Habis. Habis gas pula nih. Oke, kita teruskan. Kita tumis dulu bawang nih dan apa tuh cili sampai dia naik bau lah ya. Kena buat cepat guys, takut nak hujan. Okay, kita terus masukkan sos cili. Segala perasa ni kita tambahkan ya. Secukupnya lah ya. Okay, sos tomato. Masukkan. Sos tiram dan juga kicap lemak manis bagi rasa dia berlemak dan manis. Okey, kemudian kita masukkan lagi secukup rasa. Secukup rasa tambahkan Ajinomoto cepat ni guys. Masukkan gula. Dia dia dah dah dah. Gula pasiran. Dia kena lagi ya. Cukupnya lah. Okey. Tergaul ya. Ah, tengok tu. Tengok dia. Okey, sama tambahkan air sedikit. Sedikit air. Okey, alright. Okey, then kita masukkan carrot, timun dan juga tomato. Masukkan segala-galanya sudah standby, tinggal masak je, lagi senang kerja. Ah, masukkanlah. Okey. Gaulkan. Lawalah dia punya color tu. Tengok anak-anak saya tu, dia orang lari-lari sana ke sini. Okay, last kali kita masuklah daun apa? Bukan daun ni guys. Ah, tengok dah satu bawang, bawang besar ni. Bawang kuning, bawang kuning. Masuklah. Lawalah dia punya kuah ni. Dia punya rasa pun saya sudah rasa dia sudah okey, ada manis, ada masin. Okey. Dah siap ni. Payah lama sangatlah kita masak dia punya sos ni kan. Tentang nasi panas ni terus makan sama nasi. Memang sedaplah. Rasa dia. Okay, kita tunggu dalam berapa saat lagi. Okay, sosnya sudah siap, sudah selesai, sudah masak. Nah, kita akan tuangkan dalam punya ikan yang sudah kita goreng tadi. Sekejap, saya nak ambil tisu. Tengok dekat-dekat. Kita buat macam ni. Nah. Masak sos dia siap. Memang tak kedekut lah dia punya bahan ekstra tambahan tu guys. Lepas kita hias lah dia pakai daun sup ini, biar meriah lagi nampaknya. Daun bawang juga. Wah, gitu. Nah. Komen kat bawah ya. Tekan komen-komen kat bawah, bagilah 5 bintang macam tu ke. Ha, tengok special saya punya. Ha, si ada lemon lagi hias dia guys. Saya tak pandai sangatlah bab-bab hias ni. Okeylah. Yang penting sudah siap kita masak. Okey, inilah dia tadi hasilnya ikan bawang masak tiga rasa. Tiga rasa lah sangat iyalah.
Okeylah, sampai di sini saja video saya yang kedua. Dan sebelum tu jangan lupa support channel saya dengan cara like, comment, share and subscribe. Terima kasih kerana sentiasa menyokong saya dan sentiasa menunggu channel saya. Dan terima kasih kepada yang telah support saya juga. Terima kasih banyak-banyak, tanpa kamu orang siapalah saya ya sampai ke sini. Dan kita akan jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih.